Ratusan guru dari berbagai kecamatan di Grobogan menggeruduk Mapolres Grobogan, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Bukan bermaksud berdemonstrasi, namun kedatangan mereka ke markas polisi itu untuk mengurus surat keterangan kepolisian, SKCK. Saking banyaknya guru yang datang, parkiran tamu Mapolres pun penuh. Parkir untuk guru pemohon SKCK meluber hingga lapangan apel Mapolres. Nur Fatimah, salah satu guru asal Kecamatan Gabus mengatakan, kedatangan para guru itu karena mengurus pemberkasan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Batas waktu terakhir pemberkasan yakni pada awal Mei tahun 2023. Emang mulai kapan untuk persyaratan? Persyaratannya ke daerahnya tanggal 15 April sampai 5 Mei. Tapi ini membludak sekali. Iya kan soalnya mungkin karena kan ini mau lebaran ya, mau ada hubungannya sama cuti bersama, nanti takutnya kan waktunya enggak cukup. Mungkin seperti itu. Jadi tunggu hari ini, Mbak. Iya, kemungkinan hari ini semua. Jadi ini urus SKCK-nya hari ini. Ya, saya sama teman-teman, nggak tahu yang lainnya. Jam berapa orang, Mbak? Temennya, Mbak? Kenapa? Temennya berapa orang? Satu rombongan 10.